guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat Kali ini saya mau bikin video tentunya yang bermanfaat buat teman-teman semua Jadi ini di tangan gue tuh ada dari Glotway uh, Itu kurang lebih tuh namanya tuh air disinfectant Ya kan, ini cara pakainya tuh gampang loh Gunanya buat apa dulu nih gunanya Jadi kadang-kadang kalian tuh teman-teman misalnya nggak suka pakai parfum Kalau pakai parfum yang di sini khawatir tumpah Bikin dashboard kotor dan semacam atau kena kaca Ya kan, ini mungkin solusinya khawatirnya tuh gini loh misalnya teman-teman habis makan hari ini makan terus lupa buang sampah besok paginya bau banget nah ini perlu ini cara pakainya gampang banget ini tinggal dibuka ini bisa langsung dihabisin bisa langsung dihabisin atau disemprotin dikit-dikit nih kayak gini aja nih nih udah tuh dikit nih tuh dia ini wangi buah peach wangi buah peach nah bisa dikit-dikit kalau misalkan mau dibikin full caranya gampang teman-teman tinggal injek rem pencet engine startnya blowernya kalian nyalain full maksimal blowernya nyalain full maksimal dan ini kalian buka nih dah taruh aja di sini pintunya ditutup sampai cairannya habis kurang habis sekitar 10 atau 15 menit cuman karena mobil gue lagi bayi-bayi aja nggak gue pakai kayak gitu caranya jadi ini harganya kalau nggak salah kemarin di TikTok itu 50 ribuan nah sekarang TikToknya udah ditutup ya. Kalian bisa beli di Shopee. Nanti linknya saya taruh di deskripsi atau di uh, komen. Nanti saya pin. Terus ini juga sekalian ya. Ini karpet yang kemarin viral banget. Bingung ya. Gue udah resign TikTok sampai ditutup. Jualan dari mana coba? Karena kemarin lumayan banget loh. Karpet kayak gini tuh omsetnya pernah sampai 130 juta sebulan. Pernah sehari itu 11 jutaan. Ini karpetnya nanti kalian kalau beli itu ada berapa macam warnanya. Ada hitam, biru, hijau, merah, coklat sama ini abu-abu kurang lebihnya ini kalau dipasang kayak gini nih udah dipasang semua tapi yang ini untuk varian yang untuk tiga baris tapi kalau kalian beli yang universal itu cuma 140 ribuan nanti kalian cek out di toko oren aja gitu dan video kali ini saya mau ngapain sih sebenarnya ya jadi gini teman-teman banyak banget komen dari teman-teman uh, di YouTube yang saya belum jawabin mungkin saya jawabnya pakai video aja nggak apa-apa ya ini dari Kamal Maulana 6747 sekitar 2 minggu yang lalu dia nanya kalau Terios sudah facelift kalau Ras nggak Om maksudnya mungkin dia nanya Ras uh, si Terios kan sudah facelift Ras kapan sampai video ini saya bikin sih belum ada informasi bakal kapan ada si Ras ini bakal ada facelift belum tahu jadi saya belum bisa jawab tapi kira-kira menurut kalian perlu nggak facelift menurut gue sih perlu banget sih karena model ini dari tahun 2000 kalau nggak salah ya 2018 ya kalau nggak salah ya coba kalian koreksi 2018 kalau nggak salah model kayak gini tapi herannya masih laku aja ya Om Kamal ya saya nggak bisa jawab tapi kalau menurut saya wajib dan udah se ini ya sudah sewajarnya tapi Toyota kalau kasih facelift kadang pelit sih dikit-dikit ini ada yang komen lagi bang serius, serius seriusan Toyota Rush GR bisa DP 5 juta bulannya 3 juta tenor berapa itu bang kalau boleh tahu nah uh, bang cancut bolu eh, namanya ini banget aneh banget sih uh, jadi kalau nanya ini saya kan udah bukan jualan Toyota lagi nanti saya kasih referensi sama adik saya uh, nanti link WA nya saya taruh di itu aja di bio aja kalau nggak di komen nanti tanya-tanya sama dia langsung WA aja jadi saya nggak bisa jawab tapi berdasarkan pengalaman saya nggak bisa gambaran aja waktu itu teman saya tuh DP nya ya waktu ras kayak gini ya itu DP nya cepean seratusan tuh cicilannya bener bisa 3 jutaan tapi itu tenornya 5 tahunan gitu DP nya nggak bisa kalau DP 5 juta Lanjut lagi, ini dari Bang Putra NST8139. Dia nanya, Bang, kalau pakai Android Auto di mobil RAS, memang otomatis HP-nya ikut ngecas ya? Betul. Karena Android Auto kan pakai kabel ya. Pakai kabel, dan kabel itu nggak harus kabel yang original. Bisa kabel apa aja. Tinggal colok di head unit. Terus nyalain lokasi, dia maps-nya tuh udah langsung tampil. Tapi dia otomatis langsung ngecas juga. Jadi, sedikit banyak kayaknya ada bikin faktor, bikin baterai handphone agak cepet rusak sih. Kayaknya kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yoyo Febri1983. Pertamax Mas tarikan awal lebih enteng. Salam ras GR Sport AT 2022. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya kemarin kadang-kadang dulu awal saya pakai Pertamax. Terus diledekin sama teman kan, lu ngapain ras pakai Pertamax gitu. Akhirnya saya beralih pertalet Pertalite kan. Tapi un uniknya dulu pas perpindahan dari Pertamax ke Pertalite, kata temen gue yang pakai Justru pakai pertalite itu kayaknya lebih cocok sama maksudnya oktannya gitu loh lebih cocok. Gak tau deh mungkin kalau kalian ada yang tahu boleh komen deh. Dan pad uh, pada saat saya sekarang pakai Pertama sama pertalite itu memang benar jauh lebih irit pakai si kadang pakai irit Pertama kadang pertalite gak ngerti juga deh. Nanti saya coba tes lagi. Tapi kemarin saya pakai Pertama itu cuma ketemu satu banding sepuluh. Pakai pas pakai pertalite satu banding dua belas. Oke. Okay. Dan kemarin pada saat saya bikin video ras Sport versus stargazer x mendingan beli yang mana uh, Om Kamal nih komen lagi nih. Tapi fiturnya stargazer x lebih lengkap dibanding BRP sama ras. Terus uh, Om Kamal komen lagi, saya lebih pilih Stargazer X dibanding Razi di Airfoot karena lega banget dalamnya. Betul, kalau secara fitur benar lebih lengkap Stargazer X, legaan lebih lega Stargazer X. Yang saya bingung kenapa lebih laku ras. Coba kalian komen. Kalau saya rangkum, kurang lebihnya yang bikin laku adalah brand itu sendiri Toyota. Orang Indonesia tuh aneh gitu loh. Ya kan, dikasih mobil enak malah nggak mau. Sukanya tuh yang kayak gini, ibaratnya bandel, nggak rewel, terus kayak mindsetnya ya nganggapnya ras itu adalah bandel, rewel, meskipun nggak enak, orang tetap beli. Bahkan harga jual baliknya kalau dianggapnya bagus ya udah beli, kayak gitu. Ya, aneh ya. <tuh> Oke, okay, ini ada yang komen lagi uh, dari Army di Armia di Mia. Assalamualaikum Om, jajan ras irit atau mahal Om? Oke, okay, saya jawab ya. Jadi dari ras ini satu-satunya perintilan termahal yang saya keluarin itu adalah ganti jok. Waktu itu hampir habis sekitar 5-7 juta untuk ganti semuanya Selebihnya untuk servis saya masih gratis. Paling kayak ganti oli itu, jadi gini guys, uh, free spare partnya kan cuma kelipatan sepuluh ribu nih. Jadi Rp1.000 kan masih gratis, sepuluh ribu baru free oli kan. Nah di Rp5.000 ribunya kalau misalnya kita ganti, ganti oli ya itu bayar. Paling sekitar 400 ratus, lima ratus ribuan. Jadi saya bilang irit karena masih mobil baru. Tapi kalau mobil baru lima tahunan itu kalian nggak perlu pikirin biaya servis. Nah, selanjutnya ini ada uh, Kak Dia Diar Alfa 4075. Dia komen, "Saya prefer RWD dibandingin FWD. RWD lebih natural kalau lemot, jangan pakai Matic pakai manual lebih irit pula." Ras udah oke okay buat mobil di bawah 300 jutaan. Kekurangannya bisa kita obatin dengan sedikit modifikasi. Dari dulu saya nggak pernah mau mobil Matic kecuali transmisi metiknya Tiptronic dari ZF atau gak DCT dual clutch. Kalau buat mobil budget menengah cocok manual, manual aja apalagi kalau buat harian kerja. Kalau yang lu bawa nol capek semua juga capek. <guluh> bawa BMW aja capek, capek kalau dompetnya lupa nggak keisi. Oke, okay, jadi Ibaratnya si Om ini cerita, kalau untuk ras harga di bawah 300 an masih cukup oke okay lah ya. Gitu ya, seperti saya bilang tadi ya, ras ini uh, ba nggak bandel, ya, nggak rewel, cenderung murah, meskipun nggak enak. <laughs> oke, okay, saya bacain komennya lagi dari ini lagi dari aku, Ibu Ras TRD sama GR Sport masih RWD, mesinnya masih pakai mesin Avanza, tapi Avanza sekarang FWD. Kalau mau mobil suara mesinnya kayak Avanza tapi RWD, mending beli ras yang manual menurut gue. Soalnya RWD ada powernya kalau buat nanjak, rekomen RAS manual, tipe G, TRDS, atau GRS manual mungkin. Ya kalau saya pribadi saya pilih RAS Matic ini karena saya banyak beraktivitas di perkotaan, sering macet dan segala macam, capek guys kalau pakai manual, saya pilih ini. Balik lagi, uh, saya tetap mengundang teman-teman kalau mau beli mobil apapun itu ya, saya nggak jualan di sini, saya hanya review kalau misalnya teman-teman mau beli datang lihat cobain test drive terus ada lagi nih enaknya pakai Android Auto ada yang komen ras tipe G gak bisa ya bang ras tipe G setahu saya belum bisa atau coba teman-teman komen kalau misalkan bisa saya takutnya salah terus ada lagi nih saya tanya di postingan saya saya kalau upload Toyota RAS masih banyak yang nonton why gitu kan ada yang komen karena masih banyak orang menyukai desain RAS-nya, min gitu loh kalian suka nggak coba komen kalian suka nggak iya masih banyak orang yang suka oke okay ya Terus ada lagi yang komen di video saya tuh uh, sesama pengguna ras suspensi ras tuh paling enak kalau diisi full penumpang dan terasa sangat keras kalau hanya sendirian. Saya jujur jarang banget diisi full penumpang. Mungkin nanti next saya bikin video diisi full penumpang enak apa enggak gitu ya. Oke, ini ada lagi yang komen di video saya yang komparasi ras TD Sportivo versus ras GR Sport bagi bagusan mana. Alhamdulillah semoga bisa kebeli mobil ras Allahumma Alaihi ala Muhammad. Ya kadang-kadang ini teman-teman ya bikin video tuh kadang, -kadang saya bikin video saya dikomen bersyukur Mas masih punya mobil. Guys, ini bukan video bersyukur gak bersyukur. Video ini tuh review. Jadi review jujur saya gitu loh. Jadi pengalaman saya saya sharing agar teman-teman tahu sebelum memutuskan beli mobil ras kayak gitu loh. Oke, ini ada komen lagi dari uh, awalnya mau beli ras, kenapa jadi beli Veloz 2022? Ada yang komen dari Yanto Jok Motor. 6 bulan titip DP mau ambil mobil ras, giliran hari H malah pilih Veloz Nato. Memang terbukti ada customer nih yang suka bingung beli Veloz atau Ras. Ini di video saya yang awalnya mau beli Ras, kenapa jadi beli Veloz? Ini Om Indra jawab sama. Saya juga SPK Ras GR Matic, tapi akhirnya saya ambil Veloz QCVT. Ketawa Om ya. Terus terakhir komen terakhir, POV pas komparasi New Ras GR Sport versus Veloz QCVT TSS pilih mana? Si Om ini jawab, please jangan bandingin sama Velosnya jauh, sama Avanza aja Ras masih kalah dari segi desain eksterior dan fitur interior. Ras interior kurang elegan karena model AC depan dan penempatan AC belakang yang benar-benar kayak di bawah mobil 200 juta kata omnya begitu. Komennya udah saya bacain semua teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditambahin lagi, kenapa ini laku, kenapa nggak laku dan segala macam boleh kalian komen. Terus ya kalau teman-teman misalkan mau beli barang-barang perawatan kendaraan, link-linknya nanti saya taruh di deskripsi atau di pin komen. Terima kasih atas support teman-teman selama ini. Kalau misalkan ini buatnya video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow instagram saya juga, etagudotku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.